Amalkan amalan ini di kios Anda satu bulan sekali saja. Yang pertama adalah Anda melakukan amalan ini ketika hari Senin, ya, ketika hari Senin. Jam berapa Mas Aji? Kalau bisa sih ketika Anda baru masuk kios, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda masuk ke dalam kios, kemudian Anda dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan bersih. Syukur-syukur dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, begitu. Artinya Anda punya wudu, Anda masih suci. Apalagi ini cocok bagi Anda yang berangkat jualannya itu subuh. Subuh, ya. Kalau bisa sebelum subuh Anda sudah sampai. Karena ini bacaan ini itu dibaca sebaiknya sebelum azan subuh. Ini doa rahasia. Doa rahasia, tetapi saya beritahukan kepada Anda secara gratis. Jadi Anda berangkat sebelum subuh, Anda masuk ke kios, Anda buka, kemudian Anda tutup, Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kiris kurba waseso kang katakanin Allah kang mayungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang anjingi Jabrail Mikael kang ngaling-ngalingi hu, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Anda kalau belum yang pasti satu kali belum hafal, Anda boleh mengulang video ini, begitu bacaannya, ya. Cukup satu bulan sekali dari Senin sebelum subuh. Nanti subuhnya, setelah itu ketika ada subuh, jika Anda memang hobinya berjamaah, Anda boleh keluar lagi untuk berjamaah di masjid atau di musola, atau Anda sholat di dalam kios kalau kiosnya cukup untuk sholat. Paham ya maksud saya? Doanya seperti apa yang saya katakan tadi. Lebih baik hari Senin sebelum subuh, sebelum azan subuh intinya, begitu. Oke, ini dikhususkan bagi Anda yang mempunyai kios dan jualan apapun, yang penting itu jualannya halal. Begitu, misal jualan daging, jualan sayur, jualan sembako, jualan kelapa, jualan apapun, jualan buah, bagus. Misalnya Anda juga jual tempat makan, warung, bagus juga. Pada intinya Anda mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi, doa tadi sebelum subuh hari Senin cukup satu kali saja. Tapi malas Mas Aji, nah itu masalahnya. Biasanya orang-orang di pasar itu gak ada yang malas deh, gak ada yang malas. Biasanya tuh pagi-pagi udah bangun, oke? Senin sebelum subuh baca doa yang seperti saya bacakan tadi. Kalau belum paham diulang video saya, oke?